Okay, guys, jadi sekarang kita udah sampai di kontrakan Den Bagus. Cuma kok gue dicuekin nih, guys, sama Den Bagus. Kenapa ya? Sini ada motornya nih, guys. Buset, kotor banget bocah motornya. Habis dari kebun kali. Tuh. Assalamualaikum. Gimana? Minaledin, walpejin. Parah lu, aduh. Hah? Kenapa, Cok? Ongkol juga gue baru itu kan, baru itu gue bikin konten begitu di sini. Bukan malah nggak mandang deh, soalnya kan gue tahu sendiri, gue kemarin aja berapa hari seminggu gue nggak upload deh. Udah gitu gue dikontrakan buat, hah? Dengan gue di sini di channel Ahsan MV. Oke, teman-teman, selamat siang karena ini udah siang. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja ya, guys. Oke, guys, jadi tadi kita habis nyuci motor nih, guys. Nyuci motornya kita di Vida nih, guys. Ayo, Bang, makasih ya. Anjay, bersih juga, guys, motor kita, guys. Aduh, motornya mah udah mandi, orangnya mah belum. Udah bohong. Panasin dulu kali. Anjay. Oke, guys, jadi di video kali ini gue pengen ke kontrakan Aden Bagus, guys, karena dia udah balik dari Lampung ya. Semalam dia balik katanya nyampe ke Bekasinya, guys, semalam. Bang. Ayo. Situ jadi steam langganan gue, guys. Jadi gue kalau mau nyetim di situ, guys. Cuma jarang-jarang sih. Ini di Vida, guys. Seperti biasa ya, guys. Pokoknya kalian yang suka main ke Vida pasti tahu steam situ ya. Oke, guys, jadi sekarang kita mau ke kontrakan Den Bagus ya, guys. Mau ketemu sama Den Bagus. Soalnya dia baru balik nih, guys. Kita mau minta oleh-oleh, guys, sama dia, guys, ya. Oleh-oleh Lampung. Lampung kan identik dari pisang ya, pisang Lampung. Terus kopi Lampung juga mantep tuh, guys. Waktu itu kan si Yoga balik bawa kopi tuh, guys. Kopi Lampung. Cuma nggak tahu nih kalau Den Bagus kira-kira bawa apa dia, apa bawa badan doang. Karena ribet sih sebenarnya. Gua aja suka males, guys, kalau misalkan dari kampung gitu. Kalau disuruh bawa oleh-oleh tuh males, soalnya bawa motor, guys, ribet. Pegel juga. Caranya kita taruh di tas juga, guys, kecuali kalau bawa mobil tuh. Enak ya, guys, ya. Tidak sepi banget ya di jam-jam segini ya. Jam berapa sih sekarang? Jam 12, guys. Anyep banget, tidak anyep. Nanti kita bakal konten kemari kali ya, tapi nggak tahu juga deh. Ini bertak-bertak ya, kayak kurang stabil gitu, guys. Motor aing semalam nih habis diservis, guys. Kemungkinan nanti tim sempak mau ngadain halal bihalal kali ya, karena kan ini udah pada kumpul semua, guys. Dan gue juga udah lama banget gak ketemu sama tim sempak yang lainnya ya.
daerah Cikarang, guys. Orang kan kemarin gue juga sakit tuh, berapa minggu gue, guys, nggak keluar, nggak konten. Kemungkinan nanti kita mau ngadain acara lah, kayak halal bihalal gitu, biar pada kumpul semua ya, guys. Tandak ini, guys. Kita belok dulu, guys, ya. Sabar ya, Pak, ya. Sabar, Pak. Aduh, maju, Bapak itu. Ayo, Pak, maju, Pak. Oke, siap. Kita udah sampai nih, guys. Ini bocil FF nih. Hey. Itu bocil yang sering ngikutin gua pas maran pakai mocil tuh, guys. Ini kangen banget ini kita pengen konten pakai mocil lagi, guys. Cuman mocil masih di kampung, guys, ya. Ntar kita ambil konten pakai mocil bareng dan bagus kali ya. Sama AHM Rider. Ini lagi nih bocil tuh ya, bocil sini tengil-tengil, guys, tapi bagian karena dia penonton setia gitu, sumber rezeki kita. Oke, guys, kita udah sampai, guys, ya. Assalamualaikum. Wah, sepi, guys. Kok kita nggak disambut ya? Oke, guys. Jadi sekarang kita udah sampai di kontrakan Den Bagus. Cuma kok gue dicuekin nih, guys, sama Den Bagus. Kenapa ya? Di sini ada motornya nih, guys. Buset, kotor banget bocah motornya. Habis dari kebun kali. Tuh. Nih, guys, nih. Dari tadi gue didiamin aja, guys. Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Lihat. Gimana? Ini lady nol pejin. Parah lu, aduh. Hah? Kenapa, Cuk? Itu konten aneh-aneh di sini, aduh. Gua dimarahin sama ini yang punya kontrakan. Kan gua enggak ngapa-ngapain, Dad, cuman konten biasa doang. Gua enggak kenal ya. Duh, guys, Den Bagus kesel, guys. Kan gua kagak ngapa-ngapain, Dad. Itu kayak cuma konten apa namanya? Unboxing doang. Lihat aja di konten yang kagak mantap-mantap gua. Penontonnya aja tuh yang baper. Vulgar. Emang. Emang lo udah ditegur gitu? Gimana emang negor? Hah? Aduh, gimana, guys? Den Bagus marah, guys. Ya, gue pikir sih biasa aja, deh. Soalnya kan gue nggak apa namanya,
nggak konten apa namanya, nggak terlalu barbar banget sih, orang cuma makin putri baju SMA doang kok. Kan gue bilang malamnya. Kan gue nggak baca. Atuh kagak baca. Ya. Ongkoh juga gue baru itu kan, baru itu gue bikin konten begitu di sini. Bukan masalah nggak mandang deh, soalnya kan gue tahu sendiri, gue kemarin aja berapa hari seminggu gue nggak upload deh. Udah gitu gue dikontrakan banget. Hah? Apa sih? Aduh. Wah, ternyata di prank gue guys. Gimana? Gimana? Hah? Gak apa-apa. Oh, tapi harus habis slow. Berarti gak jadi di take down. Bawa lagi putri sini. Bawa lagi? Gak siap, soalnya aku udah beliin. Iya. Gak boleh mantap-mantap ya. Semua itu hanya just content ya. Oke guys, jadi ternyata gue udah di prank guys. Gue udah takut banget guys kalau Den Bagus marah. Soalnya kan gue gak enak banget ya ini kontrakan dia guys. Emang gue juga kemarin tuh bikin konten itu ya rada mikir-mikir gitu guys. Soalnya gue gak tahu kalau di sini tuh takutnya boleh apa enggak gitu. Kalau dia tadi bilang katanya habis diomelin sama yang punya kontrakan guys. Tapi ternyata itu semuanya hanya apa deh? Hanya dia panik guys. Soalnya dia tadi gue cuekin nih. Masuk gue pura-pura masa bondo guys. Iya, masa bondo. Padahal dia sayang guys sama gue guys ya. Hah? Kalau gue kemarin berapa ada seminggu guys gue sakit kagak ada yang merhatiin guys. Dan bagus juga gak perhatiin sama gue guys. Tuh muka gue juga tuh kan guys, lihat. Ya nolong gak itu, nolong gak itu? Gak lah, aku kan udah sembuh. Aku udah suntik. Suntik vaksin? Suntik apa sih namanya yang nular? Pokoknya total rabies, udah rabies. Rabies, enggak darah dikeluarin semua. Oh gitu? Darah kotoran, kotoran darah gitu. Ini ya parah lah ini guys, jadi sentir deketin cewek tapi tetap aja kita beda ya. Tapi nomor gak ini? Enggak lah tejo. Enggak guys. Jadi gitulah vlog kita pada hari ini guys ya. Gue udah berkunjung dan ketemu sama Den Bagus. Kapan kita ngadain halal bihalal? Agas. Tim sempak ya belum ngadain halal bihalal ya? Gas. Soalnya tinggal nungguin kamu doang nih yang belum pulang. Gas. Oke guys, jadi kita besok mau ngadain halal bihalal ke Cikarang atau Bekasi aja. Bekasi aja kali ya? Tim sempak itu rumahnya Bekasi guys. Oh, Bekasi. Sekarang itu lempang aja. Oke, okay, siap. Lempang memori, iya. Lempang ini. Lempang, nyari konten ya. Ya apa, kalau tuan rumahnya tim sempak itu Bekasi. Iya, Bekasi. Oke, okay, siap. Tapi Akang sekarang makin keren Akang nih. Akang ya, udah mau 1 juta subscriber. Support ya? Support gitu. Jadi, apa? Rezeki itu masing-masing jaya. Benar-benar, rezeki udah ada yang ngatur ya. Iya betul, nah, okay. Kita tetap support. Apalagi kalau teman kita berhasil, sukses itu kita bagi, itu senang juga. Senang ya. Tapi satu, jangan lupa like and subscribe. Gue kira jangan lupa apa yang bawa. Nah, itu maksud gue, ya. Oh gitu, iya benar siap. Tapi kalau kita lihat si Akang mah nggak pernah lupa sih ya. Nggak pernah lupa. Banyak. Intinya jaga persahabatan. Iya, yeah, mantap. Gua lu pulang dari kampung dewasa nih. Dewasa lah. Oke, abis diceramain apa ngapain? Abis diceramain ya? Apa dikasih ujangan? Abis rukiah. Abis rukiah? Kagak. Tapi nikah. Nikah jadi. Insya Allah. Apa? Waktunya udah pas. Timing udah pas. Timing. Duitnya udah ada aja. Iya benar-benar. Yang ini kan duitnya aja. Iya benar. Duitnya gak ada gimana guys? Iya. Masa Akang MP kalau mau nyumbang Kang sih ya. Jadi mau minta modal Kang buat nikah. Nikah. Jangan. Jangan ya. Tapi modal buat ini aja. Buat apa? Nikah. Oh, iya. Nikah guys. Lu aja dong Jai. Wah aku tuan lu tiba dulu gua. Tuan lu lah. Lulah. Aku masih 18 guys ya. 17. Iya. Kurang. Masih tuan lu. Oke guys, jadi mungkin gitu aja vlog kita. Mana oleh-oleh ini dari lampu? Tadi itu gua ada ya. Pas di kapal emang kagak ada datang mau bawa guys, soalnya ribet. Memang paling males kita kalau naik motor tuh bawa oleh-oleh guys. Gua asal pulang kampung aja tuh paling males suruh bawa oleh-oleh guys ya. Oke, jadi mungkin begini aja vlog kita. Pokoknya saksikan terus vlog gua mungkin bersama Den Bagus ya guys. Yoi. Soalnya kita udah lama banget nggak ngonten bareng guys ya. Tapi kemarin si Akang ngajakin mau ke Bali, kayak ke Jogja gitu, cuma lama. Kalau ke Jogja boleh-boleh aja, tapi kalau di pusat kotanya kita kalau kita cari yang kampungan ya, cari daerah pantai-pantaian mungkin bisa aja gitu. Cuma dia ngajakin katanya kita ayo, woi kita ke Jogja bertiga, lu gue dan Bagus kayak gitu, cuma sebulan. Bebas. Kita ngontrak di sono. Coba ayo bebas kan, yang penting
endorse masuk dulu deh. Aja balik. Ya. Yang penting video rame guys, tapi percuma. Oh, alasan itu kayak kemarin ke Jogja deh. Cuma semalam itu ngajak balik dia. Parah emang. Karena endorse guys. Gua sampai marah sama dia itu. Emang. Oke, mungkin begitu aja vlognya guys. Jangan lupa follow Instagram gua @asanmp ya. Asan_. Yo, iya, lupa. Bagus dan see you next my videos. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.